Halo teman-teman semua, apa kabarnya siang hari ini? Oke, siang hari ini saya ajak teman-teman kita jalan-jalan lagi. Dan hari ini kita tidak berdua saja, tapi ada teman-teman yang kita ajak hari ini sama-sama. Di belakang kita ada satu motor dan di depan ada satu motor. Jadi hari ini kita ada 3 motor, 6 orang. Oke. Oh iya teman-teman, di depan ini kita sudah ada di Camplong, dan di depan ini adalah tempat wisata juga, lokasi wisata yang mungkin suatu hari nanti kita akan ke sini. Oke, ini dia hutan Camplongnya. Cuaca hari ini cerah sekali dan anginnya juga tidak terlalu kencang. Jadi kita bisa nikmati perjalanan kita dengan santai. Ya, sepertinya hari ini cuacanya sangat mendukung. Langitnya cerah dan udaranya juga lumayan panas. Ya, sekarang kita ada di Takari. Kita ambil keputusan untuk isi lagi bensin di Takari sampai full tanki. Jadi karena informasinya kita ke Lelogama itu menanjak, kita naik ke gunung, jadi pasti itu cukup menguras bensin. Ya, di depan itu sudah ada jembatan yang pernah putus juga, kita pernah dokumentasikan videonya. Ternyata di beberapa titik perjalanan kita menuju Lelogama ada yang rusak. Teman-teman hati-hati. Oh, ini rusaknya cukup parah. Sampai air tergenang, berarti cukup dalam ini. Oke, hati-hati. Oke, gas lagi. Sebenarnya kita sudah kesiangan tadi. Kita jalan tadi sudah hampir jam 12 siang. Padahal rencana awalnya kita jalannya itu jam 9 pagi. Dan ini sudah kesiangan. Semangat. Ya, semoga kita sampai di Lelogama. Di bukitnya itu masih bagus cuacanya, karena informasinya sering terjadi kabut. Mudah-mudahan kita masih dapat cuaca yang cerah. Ya, sepertinya ini sudah dekat ini teman-teman. Wah, vegetasi hutannya sudah mulai agak berubah dengan sebelumnya. Oke. Ya, ini dia Lelogama Amfoang Selatan. Oh. Wah, ini padang bukitnya sepertinya di ujung sana. Iya, kita belok kanan. Ya, di depan itu sudah sampai. Oh.
ternyata sudah ramai sekali motor-motor, mobil-mobil parkir. Oke, mantap, 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 mantap. Wah, keren, 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 keren. 10.000 per orang. Ya, kayak. Ada situ. 20. Ya teman-teman, jadi ini lokasinya di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu juga lokasinya keren. Tadi retribusinya itu satu orang 10.000, itu sudah termasuk dengan parkirannya, tapi sepertinya belum terlalu tertata baik. Oke, kita ke atas. Seperti permadani saja nih rumputnya, nih rumputnya pendek-pendek, tidak begitu tebal. Kita beruntung teman-teman, hari ini cerah sekali. Teman-teman lihat di atas, langitnya biru cerah dan anginnya juga tidak terlalu kuat, jadi sebentar mungkin kita bisa terbangkan drone di sini. Dari perjalanan terjalan tadi jam 12 sih, tadi hampir jam 12 start, sekarang sudah jam 2 lewat 50 menit, 2 jam lebih. Kalau dihitung-hitung sudah sekitar 3 jam perjalanan kita, padahal tadi kita cukup balap-balapan dari di jalan. Foto di situ. Lokasi ini keren teman-teman. Wow, Lelogama keren. Kalau teman-teman punya waktu, teman-teman wajib kesini. Oh, mantap sekali. Wow, pemandangannya keren.
Oh, keren. Tidak jauh dari lokasi ini teman-teman, ada lagi satu lokasi yang jadi tujuan kita hari ini, yaitu Batu Basusun. Oke, kita langsung ke sana supaya jangan kemalaman karena ini sudah sore sekali, sudah jam 4 sore. Jangan sampai kita kemalaman di jalan. Teman-teman, ya kita sudah di Batu Susun, Batu Basusun, Lelogama. Retribusinya tadi 5.000. 5.000 per orang. Oke. Wah. Iya, ini dia lokasinya. Oh, ternyata ramai sekali. Oke. Jadi di depan sana itu ada aliran air juga. Mantap. Wah, ramai sekali. Biar nah. Enggak dia suruh. Ayo, sudah yuk.
gesit dan dua. Ngeri. Oke, perjuangan. Perjuangan. Yesus. Cici. Ayo. Kayaknya buka sepatu kah? Licin. Sudah. Jadi ini dia yang disebut batu basusun, teman-teman. Kalau teman-teman lihat bentuk batunya, ya seperti itu bentuk batunya. Dia berlapis-lapis. Mungkin itu dulu trip vlog kita sore hari ini. Kita selesai di Batu Basusun Lelogama. Setelah ini kita kembali. Sudah jam 16.45. Terima kasih sudah mengikuti cerita kita sore ini. Bye. Ya, akhirnya mamanya si Bolang pulang juga.